Set 1 2 1 1 dan menyiapkan satu. Halo, silah. Saya Junar Maisa Ayu. Saya di sini berperan sebagai Bokning di film Danyang Wingit Jumat Kliwon. Ini sekarang baru ini apa namanya syukurannya sekaligus hari pertama kami syuting. Mohon didoakan kelancaran, dilindungi, direstui. Amin. Bersama-sama. Ya. Oke, untuk di film ini, film Danyang Wingit adalah sebuah konsep film yang baru, yang fresh, yang kita kombinasikan dari klenik, drama, dan juga horror. Plus ada sedikit actionnya. Kita dan Mas Agus berusaha untuk membuat sesuatu yang berbeda, yang lebih mendidik, yang lebih dramatis juga untuk semua orang. Dan gak lupa kami menyisipkan unsur-unsur family, kasih sayang dan cinta di dalam film ini. Jadi ini gak semata-mata hanya tentang horror dan jump scare, tapi juga ini tentang membangun kepercayaan, membangun rasa kasih sayang kepada keluarga. Jadi ada kearifan lokalnya, Bang. Dan ada kearifan lokalnya pastinya. Memang kearifan lokal ini kental sekali ya, Mas. Yes, ya. Benar. Dan di situ keluarga ini pun juga kental sekali. Nah, sebetulnya kalau teman-teman nanti akan lihat, enak banget apa sih dari sebuah film ini gitu. Jadi pasti teman-teman harus nonton ya, jangan sampai nggak nonton gitu. Nanti ada artisnya satu scene itu Mas Habibie loh. Mas Habibie, klasifikasi kamera yang dipakai Mas? Kita gunain saat ini Alexa, kita menggunakan Alexa Mini dan ya standar film ya untuk saat ini. Dan tim-timnya juga semuanya tim-tim yang sangat profesional di bidangnya, yang sudah terbiasa dalam mengerjakan film. Beberapa HOD juga sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan film-film yang sudah membooming di Indonesia. Nah, harapan kita film ini tidak hanya dinikmatin oleh orang Indonesia, tapi bisa dinikmatin di seluruh Asia ataupun negara-negara di Eropa. Dan menariknya ini melibatkan keluarga ya Mas ya? Iya, melibatkan. Jadi Kansa Films Entertainment. Iya. Yeah. Gitu ya. Jadi memang semangat kekurangannya kental sekali. Dan di sini istri saya yang mendampingi saya terus, dan di situ dia sebagai pemain juga. Wih, dan selamat. Kami Bu juga jadi pemain. Baik. Dan terakhir nih Mas, saya pengen tahu nih yang tentunya sangat keris ini, di sini kan latar belakangnya Jawa. Apakah ada tembang nanti atau ada apa nyanyian-nyanyian khusus gitu ya? Ya pastinya, pastinya kita menyisipkan unsur-unsur kejawaan yang cukup kental ya. Salah satunya dari sinden, dalang, wayang, juga tembang pastinya. Jadi tembang-tembang yang kita bikin pun ini bukan ngambil dari yang sudah ada, tapi kami memang betul-betul membuat tembang-tembang baru dan mengkombinasinya dengan unsur-unsur historis dan juga dari sejarah-sejarah yang benar. Jadi bukan sembarangan asal ngambil gitu, dan kita memiliki konsultan-konsultan dari teman-teman kebudayaan ya Mas ya, dan keraton, dan keraton yang mendukung kami dan mensupport kami dalam menunjukkan proses pembuatan film ini. Total days-nya berapa lama ini? Total days-nya berapa? Saat ini 12 shooting days. 12 ya. Shooting days gitu ya. Berpindah setelah dari? Dari Jogja kita akan pindah ke Magelang. Jadi kita akan shooting 5 hari di Magelang. Habis itu kita libur dulu, dan kita move ke Magelang. Oke, sukses Mas Habibie. Amin. Sukses Mas. Amin. Kansa Production. Demi Film Indonesia, saya Agus Rianto, direktur dari PA Kansa Film yang nantinya akan memproduksi film layar lebar, dan alhamdulillah teman-teman semuanya sudah berkumpul di sini. Dan saya sutradara muda yang pertama kali saya ingin memproduksi film yang saya sutradari sendiri. Kayak gitu. Ini film horor, genre horor ya. Dan rencana 6 bulan yang ke depan kita akan tayang di bioskop seluruh Indonesia. Dan saya tidak bisa berdiri sendiri, nanti ada teman-teman saya yang bantu. Ada co-sutradara saya ini, Mas Habibie. Halo. Nah, ini Mas Habibie. Halo. Hai Mas. Ini, Mas. Ini pasti Kang Asep nih. Kang Asep, dan kami, Mas Rian. Wah, sama dengan Arul nih ya. Kelasnya ya, menengah ke atas. Ini teman-teman semuanya bisa lihat, ini prosesi ya. Kita akan berprosesi untuk potong tumpeng dulu teman-teman.
dan saya didukung sama Demi Film Indonesia. Terima kasih banyak udah Bang Arul yang sudah menyempatkan diri untuk datang di Jogja khususnya untuk teman-teman kita melihat atau berprosesi potong tumpeng itu. Line up-nya boleh disampaikan, Bang? Siapa aja artisnya? Artisnya di sini pertama ada Celine Evangelista, Natalie Hosler, terus Wani Dermawan sama Fajar Jenar Mezayu. Jangan lupa di situ aja Fajar Nugra. Wow, keren. Artis ini kita ada Dewi yang jadi Dewi itu Aisyah Kansa. Terus ada Miskiawati. Nah, ini Miskiawati dia sedang bermain soto di situ. Kayak gitu. Dan ada teman-teman semuanya, pemain-pemain yang banyak saling untuk mendukung kami. Ada Dimas Tejo juga dan teman-teman semuanya di Jogja. Dan judul filmnya adalah? Judul filmnya Danyang Wingit. Yeah. Jumat Kliwon. Danyang Wingit Jumat Kliwon. Yes. Selamat. Sendoknya kurang. Sendok. Ini enggak malah. Oh iya ini. Dari ini siang, dari siangnya. Yang diproduksi Kanza Film. Amin. Monggo silakan Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rianto dari PH Kansa Film yang akan memproduksi film horor berjudul Danyang Wingit Jumat Kliwon. Mohon doanya teman-teman semoga di dalam prosesi syuting ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada kru, talent dan semuanya yang sudah membantu di prosesi untuk pembuatan film horor. Mungkin Bapak Martono untuk berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillahi alana bi nikmati iman wal islam insan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, terlebih saudara-saudara, Mas Agus Rianto, juga semua kru film horor Danyang Wingit Jumat Kliwon. Sebelum kita mulai acara prosesi syuting, mari kita bermunajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara dari prosesi pembuatan film horor dan yang dingin Jumat Kliwon dari awal sampai akhir semuanya akan berjalan lancar. Amin. Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehingga nanti akhirnya bisa dinikmati oleh seluruh para penggemar film yang akan terbuat. Saya akan pasaran sehingga kita bisa memperoleh tempat pasaran yang lebih baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya pemain, kru dan sebagainya
yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mohon kepada Allah dengan penjaga, dengan amin ya, ikhlas dari saudara-saudara sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala Muhammad wa sallim radallahu wa ta'ala kullu sahabat rasulullah jema'in sayyidina wal awali wal akhirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yurafi na'amahu wal bahim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamen bagiri wa ceritari mati misultani. Allahumma suri wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum al awwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya khadiyal hajat khusus sutradara film dan yang ini cuma kliwon dan semua pemain maupun pendukung kru dari film dan yang ini cuma kliwon dan semua anggota-anggota penggemar semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan yang ini cuma keluar. Sekarang lagi ada apa ini? Jelasin dong. Dua ini kan buat doa nih, ada macam-macam. Ada ini apa pecel. Pecel ada tempe, tahu, wortel, bayam. Ini kayak pecel lah itulah. Iki pecel iki. Ayo Chen, haine ini kayak buah-buahan. Terus ada pisang, jeruk, salak. Ada makan-makanan lah. Oh, nyo, terus ada jeruk bubur, ada ayam juga. Satu. Itu ayam Jawa. Seneng enggak diajak main film? Seneng lah, tapi ini yang paling banyak nih. Ini namanya Dewi. Sukses, sampai ketemu nanti. Kamu orang baik, Putri Sukmarati. Kata-kata Dewi mengganggu arwah Putri Sukmarati yang ada di rumah Boni. Boni mendekat ke arah Dewi. Benang merah perlahan memudar. Boni melihat itu dan marah. Ia melempar tubuh barat ke tanah. Boni seperti kesakitan. Sesuatu di tubuhnya seperti hendak memaksa keluar. Ia berteriak marah dan mendekati Dewi. Dewi tampak menang. Dede Putri Sukmarati, aku minta pada kalian, jangan sakiti orang lagi. Boni kembali merasakan sakit, tampak bayang-bayang Putri Sukmarati hendak keluar dari tubuhnya, namun tertahan. Boni semakin marah dan memukul Dewi hingga terpental dari sisi lain. Jangan.